Semangat. PSD menang. Sulit juga bagi PSG untuk leluasa memasuki area pertahanan bagi kesebelasan Persigoba. Karena solidnya ini pertahanan yang didetengi oleh sejumlah pemain. Mari kita saksikan kali ini. Play on. Arif Gunandar. Kembali kita saksikan kali ini. Iksan hadirkan akan closing. Bahaya kita lihat terpaham. Masih bisa diamankan dengan baik nih olahraga. Kembali kita lihat peran dari seorang Arif Gunandar. Berikan umpan matang kali ini. Arif, masih Arif kali ini. Umpan kepada seorang Mas Boy. Mas Boy, kita lihat perangkat offside memakan korban. Out ke depan kali ini untuk olahraga. Ada bang kapten di sana. Ya, cuaca masih mendung. Yang dilihat dengan hujan gerimis membasahi stadion Palu Trenggalek. Ya, nampaknya mulai deras. Ya, tapi jangan kendor ya. Ya, pakai masker. Oke. Kita sesuai sama lagi ya. Penampilan dari kedua tim saat ini. Masih terdugaan 0-0. Dek,
Ya, masih kosong satu jalannya pertandingan antara PSG kontra Persigo Bambino Olahraga dalam jagoan Grand Final PNMD Cup 1 tahun 2022. Balik kita saksikan kali ini sudah ada ancaman, kita lihat berbahaya dari pergerakan dari pemain PSG. Umpan yang baik kali ini masih diamankan dengan apik. Umpan 12 kali ini masih Persigo Bambino. Umpan berikan arah ke tengah kali ini sang gelandang. Geser samping, masih dengan baik dengan Olahraga. Gerakan dari satu ke kaki. Iya. Nanti kita lihat PSG kali ini lewat Rahmat. Rahmat kepada seorang pemain di sana kita saksikan. Ya, kembali kita bersihkan di tempat lagi kali ini. Balon yang coba dilakukan. Baik, ada Andrea di sana. Masih Andrea. Andre dicuri kali ini. Oleh ya, pemain di sana kita bersihkan. Bahaya kita lihat. Oh, kembali berbahaya kali ini. Di samping ada pergerakan di sana. Masih ada bolanya. Masih ada ancang. Ambil lagi. Oh, kembali kita lihat bila lorong bagaimana serangan itu terbuka oleh kedua tim. Masih PSG serangan balik kali ini. Sebuah upaya bila lorong lari antar kota, antar provinsi terus dilakukan. Kembali kita saksikan bila lorong arahkan langsung ke depan berbahaya kita lihat. Manda tadi mampu. Manda ya, masih mampu. Tadi kita lihat bagaimana keluar dari sarangnya. Kembali kali ini pergerakan duel bola udara. Lagi-lagi anak-anak Persigo Bambino. Datang kali ini pergerakan nomor 12 di sana. Ada seorang Khairul. Semangat! PSG menang. Kembali kita saksikan kali ini jam pertandingan. Iya, lebih kurang 18 meter. Mampu yang akan kembali gol menjadi anak-anak PSG. Lihat kali ini Olahraga. Diskusi dengan para pemain Persigo Cobra. Dan pagar itu disiapkan. Mengambil ancang-ancang. Menantikan sulit dibunyikan. Mampukah Ari Bunanda mencoba keuntungannya kali ini. Akan kaki yang jauh. Tapi itu mengumpan. Ari! Semangat, semangat.
Masih keseluruhan, kita saksikan. Bola tidak boleh menetar, tetap tenggelam. Saksikan, BSC langsung. Nomor punggung tangan. Jadi pelanggaran apa ya? Dari gerong-gerongan. Ini ada ya, untuk kejelasan yang diperlukan kita, Pak. Sudah dilakukan, bola yang sangat jauh. BSG. Bersegala, bakar bola. Bersegala. Kita berhasilkan, bola tidak mau bergulir, dia merem-rem di sana. Barang ke dalam. Sudah akan berjalan, sudah berjalan. Masih persyukuran pada nomor 8 sampai di tengah pendek 12, 4, ke sana dan saksikan bola yang telah berjalan di atas air terjadi berat walaupun berat mereka tetap berjuang untuk menambah keunggulan apa yang terjadi mereka di pelanggaran nampaknya kesempatan diberikan lewati kepada Persikoba dan saksikan apakah Persikoba ini bisa menyamakan kedudukan atas kelewatan tunggal yang pada BSG di bawah pertama tadi ataukah Persikoba bisa menyambut bola kita bisa singkir masih belum runtuh nampaknya. Penuh semua penuh. Okey. Skor ada berapa sekarang? Nomor berapa? Dan ada nomor berapa? Ia ni di sana. Langsung. Apa terjadi sana? Ternyata belum beruntung dalam begitu jauh melambungkan dan tergawang. Terjadi tendangan gawang. Selamat menikmati. Bola bersambut-sambut. Begitu jauh. Mau buka? Bola.
48, jalan sana, kemudian 8 sana, 60 jauh, abun, beski, bersekadah, anda terjadi sahaja, tidak boleh buka lagi, tidak cukup langgaran, terus pun langgaran, nombor 11, oh, bola ketinggalan, bersekadah, bola tidak mau gerak jauh, berbahaya. Berbahaya antaraga. Oke, 27. Oke, coba. Coba sekarang. Coba pelanggaran. Oke, baik, kita lagi tertinggal 0-1. Kembali kita saksikan kali ini sebuah usaha dari arah Persikota. Kota Minum ini 7 berbahaya, sangat berundang, berbahaya. Lagi-lagi bisa diamankan. Datang serangan kali ini, masih dapatkan bola. Kembali kita lihat kita laga umpan chip, umpan chip yang sangat baik kali ini. Bawangan kita lihat, masih bisa diamankan. Lagi-lagi kali ini kita laga di jantung pertahanan anak-anak Persikota. Mencoba kali ini. Oh, biasa tadi bagaimana penegakan dari nomor 17 di sana. Kembali dapatkan bola, Persikota hadir ancaman ke tengah lapangan kali ini. Masih PSG. Lagi-lagi kita saksikan kita lolos upaya dari Persikota yang tidak mau tertekan terus menerus. Lanjutkan ke depan kali ini. PSG masih bisa menahan dengan baik. Mas Boy kali ini. Masih Mas. Coba mengenyak spin, oh luar biasa. Kembali kita lihat masih Mas Boy. Meskipun dengan badan yang gempal, masih punya stamina yang lumayan oke. Iya, tidak menyampai sasaran tadi, bola kembali diambil oleh PSG. Oh, kita lihat bagaimana sebuah salto. Sepeda kebalik, bicycle kick, ya masih kembali kita saksikan kali ini. Upaya dari para pemain dari Persikota. 0-1 tertinggal. Akankah Khairul dan kawan-kawan menyamakan? Berbahaya kita saksikan. Berbahaya kita lihat. Dan ternyata hampir saja Bina Laraga. Perjuangan belum selesai. Pertandingan belum tuntas. Masih ada waktu, masih ada semangat. Inilah yang harus dikorbankan. Bina Laraga untuk terus berjuang. Bagaimana tim kesayangan mereka untuk terus menang dan menggapai cita-cita yang diinginkan. Kita lihat kali ini usaha dari Persikota. Ada keancaman kali ini, masih dapat bola. PSG ke tengah saja, dapat lagi anak-anak Persikota. Ada keancaman, menebar kali ini. Oh, umpan pendek bukan solusi. Arahkan langsung, tetapi nanti. Ya ampun, ya ampun. Masih belum. Kita lihat kali ini berlaga sebuah tapping yang baik dari lini pertahanan anak-anak PSG. Ya, sebuah usaha dari Persikota untuk mencari terus menggasak lini pertahanan dari anak-anak kesebelasan Persikota berlaga. Ya, maksud kami lini pertahanan PSG sudah lakukan kali ini headingan yang sangat baik. Masih dapat. Oh, apa yang terjadi? Lagi-lagi masih bisa dipuntahkan. Lagi-lagi berlaga dianggap berlaga. Ya, kembali kita lihat Bina Laraga kali ini. Masih Persikota dan kali ini mengambil jatah keuntungannya, Bung. Ya, lebih kurang 18 meter. Mampukah akan memberikan gol untuk menyamakan kedudukan? Kita saksikan Bina Laraga. Menantikan peluit dibunyikan. Mengambil ancang-ancang. Memutar bola. Menjadi pintin. Kita masih menantikan kali ini Bina Laraga. 1, 2, 3. Bakar hidup catat. 4 pemain. Mengambil ancang-ancang. Menunggu peluit dibunyikan. Bersiap-siap. Yel-yel gol. Kita lihat Persikota. Luar biasa Bina Laraga, inilah Open Turnamen di Grand Final PEMD Cup 1 tahun 2022 yang juga mengusung tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Yang
kembali kita saksikan kali ini. Kita lihat ada Bustami di sana, sudah penjaga gawang. Lagi-lagi masih bisa diamankan. Kita lihat masih coba. Umpan pendek sudah selesai. Menangkan air. Kembali kita lihat minimal masih sempat kecil tadi galak di dalam kaki Persikoba. Kita lihat kali ini sebuah set piece bola mati. Ya, kita lihat akan ganti baju biru. Mampu mencetak gol ke gawang PSG yang dijaga ketat oleh Bustami ini. Kita lihat minat laga, pagar kiri dicatat. Kita lihat Persikoba arahkan bola. Kembali kita lihat bagaimana upaya kembali Persikoba kali ini. Tarik dia sedikit saja, arahkan langsung. Kembali sepak pojok minat laga. Iya, kita lihat minat laga di detik-detik yang menegangkan. Di ujung laga yang sangat menentukan. Akankah berakhir dengan kemenangan bagi PSG? Sudah lakukan kali ini, masih dapat bolanya PSG lewat seorang Aznandar. Areda! Akhirnya PSG! The winner of PMB Kalsat. Pembuktiannya legend, mungkin ini sudah saatnya kita ganti sepatu, Pak Bediar. Ya, kembali kepada wasit kembali. Ya, terima kasih atas partisipasinya sebagai legend. Saya juga selama ini tidak turun wasitnya. Tetapi saya turun demi untuk mensukseskan turnamen ini. Supaya Lembah Sabil main bolanya tidak tidur dan terus berkembang. Adik-adik menyalurkan hobinya ya tidak terkendala. Legend juga sebagai supportnya. Terima kasih. Ini dalam turnamen apa nih, Mbak? Turnamen Tentara Manunggal Membangun Desa yang ke-114. Dilaksanakan hiburan seremonial ya, dilaksanakan bola ini. Diselenggarakan di mana nih, Pak? Di lapangan. Desa Kaya Aceh, Dusun Alu Tringgading. Keseluruhannya timnya berapa? 16 tim yang diikuti 16 tim dari masing-masing desa 14, yeah. Kemudian ditambah dengan kecamatan dan forum kecil. Yeah. Ini sistemnya gugur apa sistem ketemu? Ini sistem gugur penuh. Ini yang dapat juara dari mana aja, Pak? Dari PSG Gelanggang Bate. Satu ya, satu. Yang dua? Yang duanya Persikoba dan Cebau. Kemudian yang ketiga dari Sukadame. Makasih, Pak, ya. Terima kasih.